para petani besar ya atau pengusaha besar mungkin isu sertifikasi dengan modal yang besar dia bisa cari informasi, dia bisa bayar. Tapi kadang-kadang isu sertifikasi ini banyak dihadapi oleh eksportir menengah ke bawah ya. Dan ini menurut saya mesti ada mekanisme bagaimana membantu secara khusus buat mereka-mereka ini. Sama seperti gitu, progresif petani-petani terus, kecil yang sudah dicapai oleh smallholders, ya, teman-teman yang dari IBN untuk selalu mendukung. Yang terakhir kemarin Bapak Dubes sekalian, jika ingin mengikuti berita, Pak Dubes mengawal secara ketat ketika masyarakat Swiss vote. Harus melakukan referendum dan referendumnya masih mau terima produk sawit Indonesia. Itu kan luar biasa itu. Pak Dubes pengalamannya luar biasa. Pak Profesor Mulyaman Hadad, saya pikir sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau lama sekali di Bank Indonesia, deputi sampai terakhir Ketua OJK dan di Dubes. Laporan saya sudah berkunjung ke rumahnya. Saya sudah mengunjungi. Baik, Pak Dubes, saya dipersilakan. Terima kasih Pak Prof. Inul, terima kasih banyak. Apa suara saya terdengar ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, saya akan langsung saja karena tadi para pembicara sebelumnya sudah banyak menyinggung topik yang saya kira semakin penting. Tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Inul bahwa topik ini semakin penting dan Eropa sekarang ini terutama konsumennya selalu saja bertanya apakah ini organik, apakah ini sustainable dan lain sebagainya. Dan saya kira ini menjadi motivasi mestinya bagi kita. Tadi sudah banyak dijelaskan kebijakan yang akan dilakukan. Saya akan share screen saya. Biar saya saja yang share. Karena sudah ada perubahan. Akses beliau. Ya. Tolong teman host. Ya. Oke, saya kira terlihat ya, Prof. Bagus, Pak Dubes. Ya, oke, terima kasih. Saya memang lebih banyak menyinggung hal-hal bukan definisi ya. Tadi sudah banyak apa yang dimaksud dengan definisi dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Kasan sudah juga menggarisbawahi kadang-kadang sering terjadi overlapping antara sustainability, organic, certified, dan lain sebagainya. Dan tadi sudah disebutkan juga organic itu di Eropa terutama comply with environmental, social, and governance criteria. Jadi kadang-kadang karena sudah saling terkait satu sama lain, di sana-sini orang sering tertukar gitu. Ataupun kadang-kadang menggunakan istilahnya berbeda tapi sebetulnya yang ada di benaknya maksudnya sama ya. Saya ingin coba juga mensimplify produk organik ini dengan disclaimer tadi ya, bisa diartikan ini sustainable dan juga bisa diartikan certified dan lain sebagainya. Saya akan bagi presentasi saya dalam tiga bidang besar. Yang pertama menyinggung secara sederhana cakupan dari organik ini, kemudian perkembangan organik dunia dan Eropa serta Swiss in particular karena tugas saya di Swiss. Kemudian mungkin terakhir terkait dengan tantangan apa yang kira-kira saya lihat ya sebagai satu hal yang penting. Dan sebetulnya tadi sudah juga disebutkan oleh pembicara sebelumnya. Mungkin menurut saya ini nanti akan jadi tema penting dalam diskusi kita selanjutnya. Bapak-Ibu sekalian, apa itu pertanian organik? Kadang-kadang juga ada organic farming, kadang-kadang juga ada sustainable farming, dan lain sebagainya. Tapi saya ambil aja ini dari beberapa informasi yang saya peroleh.
pertanian organik adalah sistem pengelolaan. Di situ bisa dilihat produksi yang memperhatikan pada agroekosistem. Saya ingin menggarisbawahi istilah ekosistem, karena apa yang saya lihat di Eropa, kuatnya ekosistem itu kemudian terjadi istilahnya cross control, ya, satu sama lain di dalam anggota dari ekosistem itu saling memberikan kontribusi dan saling kontrol, sehingga kemudian ekosistem itu menjadi sangat berdaya, ya, termasuk perlindungan biodiversitas dan kesehatan tanah dan lain sebagainya. Tadi sudah banyak disebutkan. Bapak dan Ibu, saat ini konsumen semakin sadar mengenai asal mula makanan yang mereka konsumsi. Tadi sudah disampaikan, ini menjadi gaya hidup, ya, dan bahkan sudah diikuti oleh kalangan milenial, ya. Jadi biasanya yang konsen soal organik biasanya orang-orang tua yang konsen dengan kesehatan. Tapi di Eropa ini anak-anak muda mulai dari sekolah-sekolah. Jadi ketika saya kampanye mengenai sustainable palm oil beberapa waktu lalu, yang disasar oleh pemerintah itu adalah datang ke sekolah-sekolah. Ya, jadi sekolah-sekolah itu kemudian mulai diberikan edukasi terkait dengan sustainability, terkait dengan makanan sehat dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ini sudah menjadi lifestyle yang menurut saya tidak bisa terbendung ini. Sehingga prospeknya dari kacamata ekspor tentu saja ini menjadi peluang yang nanti akan sangat besar. Pada tahun 2019, 16 juta hektar lahan pertanian organik ada di Eropa. Dan Perancis yang terbesar memiliki lahan sekitar 2,5 juta hektar. Kemudian Spain dan Italia, ya. Jadi kemudian saya kira saya ada beberapa data yang agak umum dalam tayangan berikut ini. Ini adalah produk organik di dunia. Saya ambil datanya, kebetulan masih agak baru ini, terbitan tahun 2022. Di sana disebutkan organic agriculture land itu terbesar di Australia, Argentina, dan Spain dengan luasan yang besar, 35 juta lebih di Australia misalnya. Kemudian producers, ini saya loncat-loncat saja, producer yang paling besar itu ada di India. Kemudian saya kira ini Afrika diwakili oleh Uganda dan Ethiopia. Kemudian organic market ini Amerika besar 44,7 miliar, Germany, kemudian France. Per kapita consumption, per kapita per kepala maksudnya, per kala konsumsi per kapita consumption terhadap organic food atau organic product itu paling tinggi adalah Denmark. Setahun belanja organik itu 344 euro. Kemudian Switzerland yang kedua, 338 euro per tahun. Kemudian Luxembourg, 265 euro per tahun. Kemudian jumlah negara di dunia dengan organic regulation itu ada 108 negara di dunia. Bapak-Ibu sekalian, ini data-data tambahan saja dari apa yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa meyakini kita bahwa this is huge, ini bukan isu kecil, ini isu besar, ini bukan hanya sekedar hype, ini tapi real opportunity yang saya kira ini perlu mendapat perhatian dari kita semua. Ini khusus data di Eropa, jadi pertumbuhan pasar organik 14,5%, dengan volume mencapai 52 miliar euro, ya. Di Eropa ada sekitar 417 ribu produsen organik. Kemudian produsen organik di Eropa itu yang besar itu Italia, Prancis, dan Turki. Kemudian pangsa pasar tertinggi di Eropa itu Jerman, Swiss, dan Austria. Kemudian seperti diketahui rata-rata di Eropa konsumen per kapitanya atau konsumsi per kapitanya sekitar 63 euro per kepala untuk Eropa.
Tapi untuk beberapa negara seperti tadi Jerman, Swiss, itu kan cukup tinggi, sekitar 300-an sampai 400-an euro per tahun. Ini adalah tambahan terkait dengan data-data yang ada di Eropa. Intinya setiap tahun meningkat, baik dari luasan wilayah maupun kemudian volumenya, kemudian juga belanjanya dan lain sebagainya. Artinya kita antisipasi ini akan terus meningkat, apalagi kemudian concern terhadap isu sustainability, isu organik semakin hari semakin meningkat, bukannya semakin menurun. Dan ini terutama pasca pandemik nanti, komitmen kita di COP26 misalnya, pengurangan gas emission, pencapaian sustainable development goals, dan lain sebagainya yang tadi sudah disampaikan, saya kira justru akan memberikan peluang yang lebih besar bagi industri organik ini ya, untuk tumbuh dan berkembang. Jadi saya melihat ini bisa menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekspor nasional kita pada masa-masa yang akan datang. Ini organik di EU, saya ambil EU, nanti saya akan cerita sedikit agak detail yang di Swiss, karena Swiss itu bukan EU. Swiss di Eropa, tapi dia bukan EU. Karena ada 4 negara yang bukan EU di Eropa itu. Dan ini yang terjadi di EU. Jadi ini adalah lambangnya, jadi ini yang ada di lingkaran ini lambangnya. Jadi setiap produk di belakang, biasanya di belakang profil produk itu selalu ada gambar-gambar ini. Dan gambar-gambar seperti ini itu artinya bahwa produk itu sudah certified. Dan yang gambar ini menggambarkan siapa yang memberikan sertifikasi ini. Dan ini memerlukan effort khusus. Saya kira ini tantangan terkait dengan sertifikasi, mungkin nanti akan kita bahas secara sederhana. Tapi menurut saya sudah semakin banyak produk-produk yang kemudian dilihat oleh konsumen apakah berlabel seperti ini atau tidak. Dan konsumen tentu saja akan menghindari yang tidak ada label, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi, setiap kemudian apalagi kalau barang itu harus kita ekspor ke EU, tentu saja juga harus memenuhi aturan sertifikasi yang ditetapkan oleh EU ataupun oleh masing-masing negara dalam EU. Ya. Ini saya cerita terkait dengan Swiss, ya Swiss negara kecil tapi kemudian minat untuk going sustainable ataupun kemudian organik itu menjadi sangat tinggi, baik konsumsi maupun pangsa pasarnya loncat ini dari hanya setahun itu cukup signifikan. Kemudian ini adalah definisi versi lokal, ya walaupun sebetulnya saya melihat tidak terlalu banyak perbedaan, tapi kemudian mereka secara spesifik mengandalkan makanan yang diproses tanpa menggunakan pengawet dan tanpa GMO. Ini memang langsung loncat ke makanan, sebab kita tahu tidak hanya terbatas kepada makanan sebetulnya. Food and beverage ataupun dengan produk-produk yang lain juga, termasuk produk-produk pertanian. Ya. Produk organik disebut juga biological dan ecological. Jadi saya kira dua hal yang tadi sudah banyak dibahas, banyak digemari, dan satu lagi yang saya kira cukup ramai didiskusikan, ada istilah yang menurut saya ini juga perlu kita ketahui, karena so far kita berbicara hanya sustainability, organik dan lain sebagainya, tapi ada istilah lain yang disebut fair trade. Apakah kemudian itu dilakukan tradingnya ataupun transaksinya itu secara fair, ya, tidak merugikan masyarakat adat misalnya, tidak merugikan konsumen tertentu misalnya dan lain sebagainya dengan mekanisme harga yang fair dan lain sebagainya. Artinya itu semua merefleksikan menurut saya semangat sustainability. Sebab sustainability, apa yang kita saksikan di Eropa itunya seperti tadi sudah disampaikan, beyond organic. Jadi beyond organic, it is organic, ya, tapi kemudian apakah itu kemudian merusak lingkungan, apakah itu melindungi kelompok
petani kecil, apakah petani kecil punya akses yang sama, dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang tambahan seperti itu yang kemudian di Eropa tidak terlalu ada dikotomi antara organik dengan sustainability, sebab keduanya sebetulnya sudah comply into beberapa prinsip ESG yang tadi saya sudah sampaikan. Ini produk organik tumbuh 20% per tahun di Swiss ini, dan konsumen di Swiss itu belanja organik itu sekitar 3,8 miliar Swiss franc. Swiss franc ini lebih tinggi kursnya daripada dolar, sekitar 1,1, sehingga kurang lebih kalau didolarkan ini lebih dari 4 miliar US dollar. Ini Swiss melakukan banyak sekali impor produk-produk organik, jadi ini saya kira kesempatan bagi para petani, para perusahaan yang bergerak di bidang ini untuk mempersiapkan diri. Swiss ini mengimpor sejumlah barang atau sejumlah produk ya dari sejumlah negara. Ini saya sampaikan 100% buah tropis itu diimpor. Ya saya kira otomatis karena tidak mungkin, namanya saja buah tropis, sehingga nggak mungkin di Eropa ada buah tropis, tumbuh buah tropis, sehingga tumbuhnya hanya di daerah tropis, dan kemudian mereka memerlukan 100% buah tropis itu diimpor. Ini kesempatan tentu saja. Selama ini yang saya lihat banyak di pasar, di toko itu banyak pisang dari Amerika Latin, banyak kopi organik juga datang dari Afrika dan lain sebagainya. Kemudian juga buah tropis seperti nenas, manggis dan lain sebagainya juga banyak dari Vietnam dan beberapa negara Asia lainnya, terutama juga dari Thailand. Ya, jadi ini saya kira kesempatan bagi para petani. Swiss juga masih memerlukan sekitar 90% kopi, kokoa, dan teh organik. Kemudian 85% biji-bijian, 84% gula dan pemanis, 80% cereals, dan 50% wine. Ya. Tapi wine ini banyak diimpor dari tetangga sebelah Swiss, dari Prancis dan dari Italia. Ya. Kemudian buah tropis dan citrus organik ini seperti tadi saya sampaikan datang dari Filipina, Thailand, Vietnam, dan ada sebagian kecil dari kita. Saya kira tantangannya masih besar bagi kita, peluangnya juga masih besar bagi kita. Ini ada sedikit aturan yang secara spesifik, tapi saya tidak akan menyinggung banyak ke sini. Artinya definisi organik dan lain sebagainya, jika ingin masuk Swiss, ada aturan mainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Swiss. Jadi saya kira ini nanti bisa dipelajari apa yang diterapkan di dalam peraturan itu. Dan kemudian kalau sebetulnya antara Swiss dengan Uni Eropa itu dia interchangeable. Jadi kalau sudah bisa masuk Uni Eropa dan certified di Uni Eropa, bisa masuk Swiss dengan bebas. Begitu juga sebaliknya, bisa sertifikat Swiss, kemudian bisa masuk Uni Eropa. Seperti kita punya visa Schengen lah ya. Artinya siapapun negara yang mengeluarkan visa Schengen itu, kita bisa kemana-mana. Jadi saya pikir ini juga terjadi di sistem sertifikasi produk-produk organik ini. Dan nanti saya pikir kalau memang ada yang berminat lebih jauh, bisa nanti saya sampaikan detailnya ya dengan menggunakan bahasa Indonesia, mungkin nanti saya akan terjemahkan ya. Ini ada beberapa syarat yang mungkin juga saya akan singgung secara sederhana. Produk organik memerlukan sertifikasi, ini penting sekali. Dari beberapa pembicara tadi sudah menyampaikan ini, dan saya ingin juga menekankan pentingnya ini. Kemudian lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah Swiss, ini ada 4 ya. Siapapun boleh nanti pakai yang mana. Seperti sertifikasi sustainable palm oil, juga ada beberapa ya yang kemudian diakui. Kalau palm oil itu mau diekspor ke Eropa, terutama ke Swiss yang sudah menyatakan siap menerima kelapa sawit Indonesia asal bersertifikat, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada satu sistem, saya kira ini tidak akan saya singgung terlalu dalam. Ada suatu sistem antara Swiss dengan Uni Eropa yang sistem saling kontrol. Ya, saya pikir mirip dengan contoh Schengen yang tadi saya sampaikan itu. Ya,
Artinya Kementerian Swiss memberikan hak kepada lembaga inspeksi yang diakui Swiss untuk mengecek barang-barang kita di pelabuhan. Jadi kalau tidak ada sertifikasi itu, kemudian tentu saja barang-barang kita tidak bisa keluar dari pelabuhan. Ya. Ini ada sedikit tips bagi Bapak dan Ibu, para eksportir atau calon eksportir. Ya. Karena ada beberapa isu yang selalu menjadi isu laten. Isu yang kadang-kadang belum sempat dipecahkan. Ya. Terutama terkait dengan kualitas kontrol ya, yang konsisten. Ya. Saya mengalami sendiri di sini ketika menerima sampel kopi itu bagus, tapi kemudian ketika sudah terjadi perjanjian dan dikirim kopi-kopi berikutnya, kemudian kualitasnya menurun, ya, dan ini dikomplain oleh pembeli. Ya. Nah ini laten, sudah bukan isu baru, tapi ini sudah isu lama, tapi bagaimana kemudian ini menjadi perhatian kita agar kemudian para pembeli tidak kecewa, ya. Dan ini saya alami sendiri, ya, terutama terkait dengan kopi. Minta gayo, dikirim gayo, kemudian bagus, setuju, minta dikirim secara konsisten satu kontainer setiap 6 bulan atau setiap 3 bulan, tapi kemudian kualitasnya turun dan lain sebagainya. Jadi bahkan bukan cuma turun, jenis kopi lain yang dikirim, ya, jadi agak parah memang. Ini yang saya kira perlu menjadi perhatian kita. Seperti tadi saya sampaikan, mulai Eropa sangat kritis dan mulai tidak hanya bagi para orang tua ini, tapi kalau kaum milenialnya juga sangat kritis terhadap isu-isu lingkungan. Saya melihat kita punya peluang besar untuk produk-produk tropis, ya, terutama buah-buahan, tapi terbuka untuk kakao, kopi, ya, minyak arsiri ataupun essential oils, ya, yang saya kira banyak diminati, terutama oleh beberapa pabrik farmasi dan kosmetik. Kemudian pahami aturan sertifikasi. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi isu, ya, bagi para petani besar, ya, atau pengusaha besar, mungkin isu sertifikasi dengan modal yang besar dia bisa cari informasi, dia bisa bayar. Tapi kadang-kadang isu sertifikasi ini banyak dihadapi oleh eksportir menengah ke bawah, ya. Dan ini menurut saya mesti ada mekanisme bagaimana membantu secara khusus buat mereka-mereka ini. Sama seperti petani-petani kecil di kelapa sawit, smallholders, ya, yang kadang-kadang akses kepada sertifikasi ini menjadi begitu sulit dan begitu mahal. Sehingga kemudian menurut saya ini yang menghambat, ya. Padahal kalau dari segi luasannya, jumlah yang kecil-kecil ini kalau digabung itu sangat signifikan. Sehingga dengan demikian menurut saya perlu usaha khusus bagaimana membuka akses sertifikasi ini, terutama bagi yang kecil dan yang menengah. Kemudian yang terakhir ini aspek logistik. Ini juga tadi sudah disinggung. Logistik ini bukan satu hal yang mudah, apalagi sekarang kalau mau ekspor logistiknya agak beribet, ya, karena tidak hanya terbatasnya jumlah kontainer, tapi kemudian kelancaran dari satu port ke port yang lain, ya, waktu tunggu yang lama, antrinya panjang, dan tentu saja mungkin akan berpengaruh pada kualitas makanan ataupun produk-produk organik itu, yang saya kira nantinya akan sangat mengganggu. Oleh karena itu, aspek organik, aspek logistik maksud saya ini perlu menjadi perhatian juga, dan ini tentu saja memerlukan dukungan para ahli. Nanti saya garis bawahi ini di dalam tantangan yang akan kita hadapi. Ini contoh logo sertifikasi yang ada di Swiss, ya. Jadi ada istilahnya sertifikasi yang dikeluarkan oleh Natura Plan, ada Biomigros, ini adalah perusahaan-perusahaan besar di Swiss yang kemudian dia mengeluarkan sendiri sertifikasinya dia, karena dia jual-jual makanan dan minuman, ya. Kemudian Demeter ini juga
adalah asosiasi yang mengeluarkan sertifikasi. Ini asosiasi para petaninya. Jadi para petani kemudian berasosiasi dan mengeluarkan prinsip sertifikasinya. Dan ini kemudian juga berlaku di Swiss. Kemudian ada bio organik, ada Swiss bio, dan bio Swiss, dan lain sebagainya. Ini adalah 6 sertifikasi yang diakui. Jadi kita bisa dapat salah satunya untuk kemudian bisa masuk Swiss dan kemudian tentu saja masuk ke Eropa. Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman yang berminat untuk ekspor ke Swiss, ini ada beberapa mitra importir Swiss ya yang bisa dihubungi untuk buah-buahan dan sayur-sayuran, untuk kacang-kacangan, gula dan buah-buahan kering, untuk kemudian sayuran, jus ya. Ini banyak sekali di bidang kacang-kacangan dan sayuran, ya, pisang dan mangga, buah-buah segar, jamur, biji labu, makanan bayi, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Ini adalah mereka yang sudah melakukan trading untuk impor barang-barang organik ke Swiss, ya. Jadi nanti kalau berminat, di saya ada alamat dan websitenya serta kontak numbernya. Jadi kalau Bapak dan Ibu kemudian ingin membuka akses, melakukan komunikasi, saya kira nanti dengan senang hati kami di KBRI bisa membantu, terutama menghubungkan Bapak dan Ibu dengan para calon pembeli. Ya, karena mereka ini sebetulnya bukan pembeli akhir, sebab mereka juga jual lagi ke toko-toko, jadi mereka ini juga to some extent ada yang bertindak sebagai trading house, ya. Ini yang saya kira beberapa mitra penting yang menurut saya perlu diketahui. Saya pikir kita ini yang penting ya, bagian bagaimana kemudian membumikan konsep yang bagus, rencana yang ideal, tapi kemudian kita kadang-kadang mentok di implementasinya, ya. Nah, ini yang pengalaman berada di garis depan, saya kira kesabaran kita itu diuji karena kadang-kadang kita lemah di implementasi, kebijakan implementasi. Secara konsep bagus, tapi implementasinya lemah karena salah satu yang menurut saya menjadi penting adalah belum terbangunnya ekosistemnya. Ekosistemnya itu belum terbangun. Seperti kita membangun satu ekosistem untuk logistik misalnya. Dan ini yang menurut saya mungkin perlu menjadi perhatian kita ke depan. Ini adalah lembaga-lembaga penting yang perlu nanti kalau Bapak berminat. Ini sebetulnya saya sudah tuangkan di website KBRI. Bahkan saya gabungkan ini dengan analisa pasar yang sudah kita lakukan untuk beberapa produk. Mulai dari kopi, coklat, essential oils, tekstil, sepatu, ya, kemudian juga produk-produk lain termasuk produk organik ini, ya. Terakhir ini ada sedikit catatan terkait dengan tantangan. Tadi sebetulnya sudah banyak disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Saya melihat bahwa diperlukan ahli supply chain dan logistik untuk membantu karena ini isu yang paling mendasar. Kalau kita mau dagang keluar, ya, supply chain dan logistik ini menjadi satu hal yang penting. Dengan beberapa dinamikanya tentu saja. Saya menggarisbawahi tadi terbangunnya ekosistem ini kemudian menurut saya menjadi satu hal yang mutlak diperlukan. Peran teknologi terutama yang terkait dengan agritech startups ya, saya dengar di Indonesia sudah banyak startup ya, seperti misalnya ada startup yang menghubungkan langsung antara petani dengan pasar, menyediakan informasi harga dan lain sebagainya, seperti Tani Hub dan lain sebagainya, saya dengar seperti itu. Saya juga belum melihat bagaimana optimalisasi teknologi. Kalau tadi ada Internet of Things yang sudah disampaikan, mungkin perlu ada analisa kita terkait dengan peranan-peranan startup teknologi ini yang memberikan dan kadang-kadang menempatkan diri dan bahkan menyediakan mekanisme logistik tertentu bagi para petani dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin saya belum punya penelitiannya, tapi mungkin Prof. Inul
punya informasi terkait dengan bagaimana peran-peran startup di bidang agritech ini untuk mendukung, terutama untuk isu-isu terkait supply logistik ini. Bahkan agritech yang ada di Eropa, yang dealing dengan para petani Afrika, itu membantu juga memberikan atau mengurus sertifikasi, ya. Karena kemudian dia menjadi menyediakan platform logistik dan juga sekaligus pemberdayaan petani di ujung sananya, dan kemudian menyediakan membantu sertifikasi di ujung langit yang lainnya, sehingga kemudian platform ini betul-betul menjadi satu ekosistem, menyediakan ekosistem yang lengkap. Skala ekonomi yang kecil tadi saya sudah sampaikan agak sulit bagi yang kecil-kecil ini, jadi diperlukan peran agregator agar kemudian skala ekonomi upscale-nya terpenuhi, ya, di dalam membangun cold storage misalnya, ataupun membangun transportasi dan lain sebagainya. Infrastruktur yang terbatas, maksud saya ini adalah tadi, artinya apakah itu storaging, apakah itu terkait dengan transportasi dan lain sebagainya. Kemudian direct linkage to processors and retailers, ini juga menjadi tantangan bagi para petani. Terutama saya lihat ada mahasiswa kita di Belanda yang membuat tesis terkait dengan organik, petani-petani organik di daerah puncak dan sekitarnya. Kemudian salah satu kesimpulannya adalah pentingnya link kepada processors dan retailers, ya. Saya ambil contoh ini, kemudian dukungan dalam bentuk regulasi, kemudian mendorong akses pasar, memberikan subsidi atau memunculkan apa yang disebut organic policy. Saya ambil contoh ini di India, ada lembaga yang namanya Agriculture and Processed Food Product Development Authority of India. Saya pelajari mereka tidak hanya memberikan penerangan, menerapkan strategi dan perencanaan, tapi kemudian juga memberikan insentif, melakukan pemberdayaan, dan mengeluarkan, mengedukasi mengenai organic policy kepada seluruh masyarakat. Saya kira tadi sudah disampaikan secara materi oleh pembicara sebelumnya, mungkin kita dengan struktur organisasi yang berbeda, tapi mungkin perlu dicek itemisasi ataupun item kebijakan yang mungkin saja bisa kita bandingkan dengan apa yang ditempuh di India. Karena tadi saya sampaikan India adalah negara nomor satu dengan jumlah petani organik terbesar di dunia. Ya, jadi saya pikir kebijakan pemerintah India mungkin bermanfaat kalau kita lihat, kita liriklah apa yang kira-kira ditempuh di sana, terutama terkait dengan organik. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, yang terakhir isu sertifikasi, tidak ada yang baru sebetulnya, cuma ingin saya sampaikan, jelas ini tidak murah, terutama bagi yang kecil-kecil, kadang-kadang agak jelimet, ya, sehingga kemudian mengakibatkan pemahaman kita yang terbatas, gitu. Dan sayangnya kemudian dukungan kepada mereka-mereka yang terbatas ini mungkin perlu kita tingkatkan lebih jauh, ya. Saya kira ini kalau kita tarik ke atas, ya, tidak hanya sebetulnya bagi produk-produk organik. Yang kita lihat sebetulnya akses pasar itu kadang-kadang mungkin tidak masalah bagi yang besar-besar, tapi akses pasar itu selalu menjadi satu yang struggling buat yang kecil dan menengah. Nah, ini yang mungkin perlu ada afirmatif lah, semacam kebijakan seperti itu, apa yang bisa dilakukan terutama untuk membuka akses mereka. Saya sering dihubungi oleh para petani kopi di daerah-daerah tertentu. Pak Dubes, apakah ada peluang ekspor? Kemudian banyak lagi yang lain masuk, gitu. Dan saya melihat, ya, ini sebetulnya mereka adalah petani-petani menengah, gitu, yang kadangkala kemudian di memiliki berbagai macam handicap yang menurut saya kemudian mereka harus dibantu. Apakah itu pemberdayaannya, capacity buildingnya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Tentu saja menurut saya
Seperti tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan ekspor organik kita bisa menjadi salah satu mesin pendorong ekspor. Karena tadi Bu Deputi sudah menyampaikan ekspor menjadi salah satu mesin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan saya kira ini peluang besar, kesempatan besar, kita bangun ekosistem yang kuat, dan kemudian kalau ekosistemnya kuat dan berdaya, saya kira kemudian kalau isunya adalah isu modal misalnya, pembiayaan, akses modal yang katanya juga sulit, akan menjadi lebih terbuka dengan ekosistem yang berdaya tadi. Karena kemudian sudah jelas siapa pembelinya, siapa distributornya, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini kita ikhtiarkan juga sebetulnya untuk membangun confidence semua pihak melalui kerjasama terbentuknya ekosistem yang lebih berdaya. Terutama dalam konteks kita diskusi pada siang hari ini adalah organic product. Saya kira demikian, mohon maaf lebih kurangnya Pak Prof. Inul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes, Bapak Nus sekalian. Tadi sudah banyak menjelaskan mengenai peluang terutama di Swiss. Yang terakhir itu bagi bikin kita garuk-garuk, terutama kalau harus sertifikasi lalu kita tidak sabar, kita gagal loh memanfaatkan peluang yang demikian besar. Bapak Nus sekalian, setelah ini sebetulnya Pak Dubes. Feels like love, Cupid made a shot, straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous.